Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pagi ini kita ke stasiun Gromo, guys. Ya, sedikit membuat video, guys, tentang stasiun Gromo. Ya, stasiun Gromo ini terletak di 38 MDPL. Ya, masih mempertahankan beberapa bangunan yang masih lama ya. Kuno sebelah kiri ini masih mempertahankan bangunan lama dipadukan dengan bangunan baru. Ini di kedatangan kalau di sebelah sini ini sudah bangunannya bangunan baru, guys. Ada klinik, juga ada jadwal keberangkatan kereta api berada di luar peron. Ya, kita jalan ke arah barat, ada gerbang keberangkatan, guys. Di sini ada pencetakan tiket juga, ada juga tiketing loket. Dek sini, Dek. Seperti biasa, guys. Kalau di dekat gerbang keberangkatan biasanya ada tiket box. Sini kita mau ke lantai 2, guys. Kita lihat lantai 2 bentuknya bagaimana. Sebagai informasi, stasiun Gromo ini dekat dengan balai perawatan kereta apian workshop Gromo milik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkereta Apian, guys. Di sini lantai 2, guys. Ruang tunggu yang bisa dipakai untuk keluarga dari penumpang untuk menunggu di sini. Jadi tidak harus di dalam. Jadi tidak boleh memang di dalam peron. Ya, di sini kereta api lewat di jalur ini, guys. Ini dari perlintasan utama menuju ke balai perawatan perkereta apian yang ada di Gromo ini, guys. Juga di lantai 2 terdapat tempat bermain anak-anak, guys. Selain di sini lebih aman dan juga lebih nyaman, guys. Ya, kita bisa melihat kereta api dari sini. Ada 4 jalur, guys. 4 jalur. Sambil kita menunggu, sebentar lagi ada kereta Sembrani, guys, akan melintas. Oke. Baik, kita sambil menunggu sambil bermain dulu, guys. Oke, tunggu dulu ya, guys. Baik, ini dia, guys. Ini dia KA Sembrani yang akan melintas langsung di stasiun Gromo, guys. Oke, kita tunggu, guys, biar mereka lewat, guys. KA Sembrani, selamat menyaksikan. Dengan melintasnya KA Sembrani ini, kita akhiri video kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanannya diberikan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembrani menegaskan langsung.